Selamat sore ya. Sesuai dengan permintaan ya, informasi spill daripada perumahan staff. Nah, permintaan seperti itu. Jadi kebetulan kita sudah di rumah ya. Nah, seperti contoh kita spill untuk perumahan staff ya. Jadi dasarnya perumahan staff kita di perusahaan kita ini seperti biasa ya. Ini saya tunjukkan ya. Seperti itu kalau kita di itu. Nah, itu. Ya, itu adalah salah satu contoh daripada perumahan staff untuk rata-rata di tempat kami. Jadi rata-rata kita memang di tempat kami seperti itu ya untuk rumah staff. Jadi di sampingnya ada parkirnya dengan tujuan supaya semua karyawan, semua staff di perusahaan kita dengan pendapatannya ada bisa membeli ataupun bisa mengkonsumsi seperti halnya mobil dan lain-lain. Artinya rata-rata kita staf di perusahaan kita ini mencukupi seperti itu ya. Bagus ya perumahan-perumahan kita untuk perumahan staf di perusahaan kita cukup memadai sehingga staf-staf kita di dalam kebun betah untuk tentunya ya. Betah tentunya. Nah, itu seperti itu ya lengkap. Nah, seperti ada contoh sama juga. Jadi rata-rata seperti ini. Ya. Oke, mudah-mudahan acuan dan mudah-mudahan bermanfaat.